Halo teman-teman, welcome back to Lang Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Wow, FIFA 22 di sini, gile FIFA 22. Wow. Ah, gile. Tahu nggak teman-teman, ini cuman durasi cuman 10 jam doang. Ya, FIFA 22 trial 10 jam ya. Kita akan coba. Aduh, suaranya mana ini ya? Kok suaranya nggak ada ya? Oh, udah mulai ada ya. Ada ya suaranya ya, teman-teman ya. Oke, wow, kemarin ada yang chat ya, bikin komen ya, Bang Lang mainin dong FIFA 22, FIFA 22 gitu ya. Wow, intronya teman-teman. This is where every top level footballer wants to be after a long season. The Champions League final. Only two teams left in the battle for Europe's premier club competition. Ini resolusinya ultra ya. And I'm joined for commentary on this final tonight by Stuart Robson. It's Paris Saint-Germain taking on Chelsea. Well, Derek, this is magnificent. The atmosphere inside this stadium is electric. Let's just hope the tension doesn't affect the players. Mantap banget, teman-teman. Just look at the quality down there. Mantap banget. PSG team looks like this. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Sergio Ramos plays alongside Marquinhos in central defense. Lionel Messi starts with Neymar out wide. And lining up through the middle in attack today is Kylian Mbappe. Wow. Messi malah di belakang, teman-teman. This is how it looks for Chelsea. Thiago Silva plays with Antonio Rüdiger in central defense. N'Golo Kanté starts alongside Jorginho in the center of midfield. And handed the task of playing up front today, Romelu Lukaku. Kita coba. Oke, kita coba. And now the Champions League final commences. Oh, ini kontrolnya nih. Tunggu dulu, kontrolnya masih belum. Wah, gile. Tapi secara overall apa ya? Secara overall nih mirip sih. Ini legacy. Nah, ini alternate. Oke, kayaknya begini sih. Possession one. Good looking sequence. And players waiting in the center. A really committed challenge, and it's gone out for a throw-in. Mount. Good looking cross. Well, in fairness, it wasn't the best of headers. Marquinhos. I would imagine, Stuart, in the pre-match team meeting, the defenders would have been told to carry. Big moment this. Wah, gila, keren banget. Good physical play. Ntar ya, soundnya ya, biar kita enak komentarnya. Soundnya dikecilin dulu ini. Game setting. General audio.
Nah ini komentar ya. Stadium ambience-nya juga. Gameplay. Oke, ini semua default. Giving the ball away. Oke ya. Masih ya? Suaranya masih ini ya, masih gede ya? Coba dulu. Lo. Udah kok, udah 3-3 kok. Oke, teman-teman. Idrissa Gueye. Untuk komentatornya ya, ini baru pertama, serius baru main ini. Messi. Pertama dari sisi badan orang ya, kelihatan lebih besar ya. Terus sama ini kalau dia belok-belok begini tuh gerakannya tuh lebih gimana ya tuh? Lebih nempel aja gitu ya. Nah. Wah, mantap. Entah ini gimana ya, pokoknya ini asik, serius gerakannya tuh lebih natural menurut gue sih, lebih natural teman-teman ya. Oke. Kita lihat. Ah, iya. Aduh, saking terpesona sama visualnya teman-teman. Serius, cara ngambil bolanya juga lebih enak ya, lebih soft gitu ya, tidak terlalu gerasak gerusuk atau gimana gitu teman-teman. Secara kontrol masih sama ya, tuh. Ini pencet R bawah, R2. Well, Chelsea did well to regain. Wah, control asli, of it. Asli, serius guys. Aduh, ini aja belum pakai mod apa-apa nih, masih defaultnya. Masih murni ini karena baru keinstall tadi. Ya. And tuh, one by Verratti. Ya. Okay. Ronaldo. Okay. And return to Messi. Okay, Messi, ayo Messi. Aduh, asli serius gerakannya. Recommended banget dah buat teman-teman ya. Iya, aduh, mantap. Kalau secara visual ya, karena memang ini udah tradisi FIFA ya, dalam pengertian tuh udah segini udah bagus gitu. Tetapi memang dari gerakan pemain itu yang benar-benar enak banget teman-teman. Kelihatan lebih berasa napak aja gitu ya. Nah ini kalau dari sisi gameplaynya sih masih sama sih. Cuman dari gerakan pemain itu yang biasa main FIFA 2021, ini peningkatannya jauh, serius. Peningkatannya jauh banget ini ya. Recommended buat teman-teman tuh boyong game ini ya. Wow. Beda banget lah pokoknya. Gue ngerasa ini kayak kita tuh nonton stadion bener gitu teman-teman. Ini gue mainin di resolusi full HD ya, 1080 dengan 60 fps, ultra ya, rata kanan. Wah gile, bener-bener gerakan pemainnya itu lembut loh, soft ya. Terus cara dia ketika baru dapat bola itu kayak gimana ya? Aduh, pokoknya benar-benar deh teman-teman. Beda banget. Oke, nah lihat pergerakannya ya, benar-benar natural banget ya. Oke. Wah. Oh, first rate block by Ramos. But after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. Mantap. Ntar ya, nggak biasa pakai yang ini. Coba kita lihat kalau dari sisi formasi sama aja. Ini yang gue bilang ya, bahwa dari sisi grafik semua sih sama aja, tetapi ketika dari sisi permainan ya teman-teman. Nah dari sisi permainannya itu udah cukup enak banget dah. Ini Mbappe, aduh salah nih. Nggak tahu kenapa gue sebel banget sih sama Mbappe ya. Jadi ini gue pindahin ke sini. Oke.
Kita langsung. Conte. Oke, mantap. They have the ball once more. Serius, ini udah kayak nonton teman-teman, udah kayak nonton bola di TV-TV ini. Kayak mes. Serius, mantap. Sayang nih, cuma trial 10 jam doang. Kalau enggak udah kita bikinin konten nih teman-teman. Lihat tuh, gerakannya bisa kayak begitu ya. And Chelsea moving the ball forward. What can they do from here? And he's in. Uidi. Oh, the crossbar is still reverberating. Aduh. Seru. Animasi kipernya juga lebih oke ya. Animasi kipernya juga lebih bagus. Salut sama FIFA ya. Dia bisa mengembangkan dari sisi gameplaynya ini lebih natural sih. Nggak asal gerasak gerusuk. Terus rebut pemain seperti kayak orang lagi keburu-buru gimana gitu ya. Waduh. Asli serius. Pertama kali kalau nyoba FIFA 2022 ini adalah ya merasakan smoothnya, merasakan asiknya gitu ya. Di gameplaynya itu enak banget. Meskipun dari sisi grafik tuh masih sama gitu teman-teman ya. Karena udah maksimum. Ya, nanti mungkin kalau ada engine baru lagi baru berubah gitu ya. Nah, ini dengan engine yang sekarang itu udah cukup oke lah. Nah, ini kan biasa di FIFA 21 juga ada seperti ini ya. Kalau bagian-bagian ininya sih oke lah, masih sama. Nah, yang terpenting tuh pada saat gameplaynya teman-teman, beda banget serius. Chelsea with the lead in this match. That is that for the first half here. Aduh. Oke, kita coba lagi. Ini wow, sekarang ada ininya ya, ada summary-nya ya, mantap ya. Tuh mantap teman-teman. Oke, it's okay lah ya. Kita lanjut lagi, tadinya mau selesai di babak satu nih, cuma into the second half then in this battle for Champions League glory. Oke, ayo Messi tuh lihat gerakannya tuh lebih asik banget ya. Ngerebut bolanya itu soft banget ya. Mbappe. He'll be breathing a sigh of relief. Ball one. And Thiago Silva could be in trouble here. Tush. Azpilicueta. Mount. Sama ini ya. AI-nya apa musuhnya komputernya itu jauh lebih susah ditembus teman-teman ya. Biasanya kita main di world class aja udah bisa jebol 7-0 teman-teman ya. Ini agak susah ini. Padahal biasanya kalau masih baru awal-awal gini kan AI-nya itu dipermudah. Serius. Terus dia tuh lihat ada enak banget guys, ada gerakan ininya, ada gerakan turbonya gitu, jadi dia bola, dia ada lari gitu teman-teman. Enak banget, kalau kita habis dapat bola terus kita sprint ya, itu mantep tuh. Wah ya, coba, nanti kita coba cari ruang kosong dulu, ya. Bisa begitu ya, bisanya lolos loh. Oke, tuh, lihat ya bisa begitu teman-teman ya, bola dibuang jauh terus dia lari. Gila. Coba kita lihat nih. Kita lihat ayo Messi. Lionel Messi. Oh, itu ke sana aja. Mbappe tuh. Apa jebret. Harusnya segitiga tadi ya. Aduh. Herrera kita masukin. Caranya sih sama, pergantian pemain juga masih sama. Visual wasitnya lebih bagus. Grafik wasitnya lebih bagus. Wah gila ini peningkatannya mantap ini. Ntar kalau udah ada mod-modnya lebih enak nih teman-teman. Pulisic.
That is how to apply the pressure. Oish. Pulisic now. Okay. And a fine tackle. Okay. Nah, kalau di sini tuh main strategi, teman-teman. Maksudnya tuh nggak bisa kita gerasak gerusuk ya. Meskipun dikasih fitur lari seperti ini, jebret, jebus. asli, asik, serius. Fitur larinya itu bikin asik, guys. Fitur lari itunya, sprintnya itu loh, bikin asik banget, gila. Mbappe ganti De Maria ya memang kebetulan kita juga nggak begitu suka sama Mbappe. Ya, tuh lihat grafik itunya. Wasitnya, hakim garisnya tuh lihat, mantep. And there's the delivery. Aduh. Kebiasaan ketagihan kita sprint aja. Lionel Messi. Always left his marker for dead. Aduh. Mantap. Bahagia rasanya bisa cicipin FIFA 22. PSG have dominated the ball in the last 15 minutes and up to a point they've looked threatening, but they need to be more clinical if they are to get this equalizer. And forward this time goes Neymar with options aplenty. Ish. That's what you call defending from the front. Possibilities here. Yeah. Into the clutches of the goalkeeper. Aduh, seru. Ini memang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki ya. Jadi kayak misalkan ada kadang-kadang pemain tuh diem dulu atau gimana ya. Tetapi ya itu tidak mengurangi kecacatan. Tidak mengurangi ini ya, apa namanya, keasikan bermain sih, masih oke lah gitu. Kadang-kadang komputer delay gitu ya, atau bagian timingnya kurang pas gitu ya, kurang presisi ya. Tapi nggak apa-apa, itu nanti pasti dalam setiap update itu, pasti akan lebih bagus lagi, teman-teman. Oke deh, masa kita nggak bisa nyamain sih kedudukan, meskipun ini trial ya. Kita nyamain dong kedudukan. Ayo, masih ada waktu. Well, he must proceed with great care. Could easily have been cautioned. Can they fashion something? They need a goal. And they might be through here. Yeah. Yo, kita lihat gerakannya seperti apa, guys. Woo. Neymar, Messi, gile. Asli keren banget, keren. Di sini tuh gerak apa? Kayaknya ada yang berubah di bagian syutingnya deh. Dia nggak otomatis langsung mengarah ke titik kosong. Dia langsung nge-shootnya ke tengah-tengah aja, teman-teman. Kayaknya itu perlu dikendaliin deh. Cuma nanti perlu dipelajarin dulu ya. So into the final 5 minutes. Ayolah, masih ada waktu lah buat memenangkan. Oke. Oh, iya, teman-teman masih ada ini ya. Masih ada kayak semacam Tuh, dia diam dulu tuh. Dia diam dulu kayak tadi ya. Nah, itu yang. Ayo. Ya ampun. The defender put in the challenge and it might be a red card. And the referee didn't have much choice. A sending off it is. Yeah, no complaints there. That's a sending off all day long. Wah, gila, parah banget. Coba kita lihat gerakan jatuhnya, teman-teman. Tuh lihat ya. Lebih enak ya. Aduh. Oh, ini stick-sticknya juga bisa getar padahal kita pakai Rexus doang, teman-teman. He plays it short. The electronic board lets the fans know. 3 minutes of stoppage time. And Herrera with that lovely pass. Just couldn't capitalize there. Di Maria.
It's a splendid through ball from Mantap, asli ini enak untuk one by one-nya, enak banget teman-teman. Untuk one by one-nya enak banget nih. Gerakannya itu, bolanya itu kayak berbobot begitu, kayak lebih berat atau gimana gitu ya. Terus sama pemainnya itu kayak lebih napak aja sih. Oke. Kalau secara rumput-rumput begini, ya itu sama lah. Nggak ada perubahan berarti lah. Widih, gile, asli, ajib banget guys. Angel Di Maria. Oke. Oke ya. Ini kita lanjutin aja deh teman-teman, gak usah lihat sampai selesainya ya. Udah sama. Ya. Oke, kita lagi koneksi dulu ke ini, ke server. Create new file. Ya, kepencet. Profesional ya. Profesional. Kita mainnya World Clash dong teman-teman ya. Kita main World Clash. Main figure my own ya. Nah ini kita pakai custom A. Al tiempo más voy queriéndolo. El dinero también voy amándolo. Cuando ya te coja vaya tela. Parecía como de novela. Ay loco no fui a la escuela. Pero sí que aprendí. Colega quiere comprar una casa mamá. Tim kesayangan kita itu adalah AS Roma gimana? Ya, Roma FC ya. Aduh. Inter ada lisensinya. Ah, Roma enggak ada, guys. Udah deh, tim kesayangan kita itu adalah ya karena sebelum planet bumi itu ada ya, dari dulu Bang Lang itu lebih suka ya. Newcastle United ya, dari zaman dulu ya, sebelum planet Mars ada ya, Bang Lang suka Newcastle United. Apa ini? Dari zaman dulu Newcastle, padahal mah semenjak Newcastle jadi klub kaya aja ya, jadi kita jadi pada suka. Oke, di sini kita ada downloading online roster update. Kita lihat dulu apa ini maksudnya. Asli hype banget deh, seneng banget FIFA 22. Nah ini musik. Oke. Komentator. Oke. Oke. Live tuning. Oh, dia ada update tuh teman-teman. Live tuning ya, mantap mantap mantap. Dia ada update. Karir mode. Oh, ada update dari karir mode juga. Terus ada title update ya. Mantap mantap. Pro club notice ya, mantap. Terus apa lagi nih, positive play ya. Mantap. Jadi teman-teman, ini kalau dari sisi tampilannya sih mirip sih. Kalau ada yang bilang bahwa oh ini mah sama aja kayak FIFA 21, beda gameplaynya. Ya. feel-nya itu beda. Feel-nya itu beda banget, teman-teman.
Kalau Volta ya ini sama lah main-main futsal begitu, kita nggak terlalu pusing main futsal. Ya terus coba kita lihat play. Coba new career kayak gimana ya? New career. Oh, kita download Lestes ya. Nah, enaknya kalau game kita original tuh enaknya begini, teman-teman. Kita kalau ada update terbaru ya, kita langsung aja download, nggak usah pusing ya. Oke, Lestes squad. Mantap. Nah, kita mau manager karir atau player karir nih, teman-teman. Oh, luar biasa ya. Kayaknya coba kita jadi manajer aja lah ya. Manajer dulu aja lah ya. Manajer kita mau cari yang ya yang standar-standar aja lah. Ini nih. Ya. Oke, sebentar. Sini first name. Lang, oke ya. Gaming, oke. Country-nya i. Bisa gak? Oh, ini kadang-kadang ada mouse nih yang suka ini, teman-teman. Ini kalau mouse ini ya, ini mendingan dipojokin ke kanan aja atau ke pokoknya ke atas aja, teman-teman. Kadang itu suka mengganggu pada saat kita lagi penalty kick atau lagi apa gitu ya. Oke, negara kita tetap Indonesia Raya. Mana Indonesia? Oke, mantap. Ya. Headnya ya udahlah biarin dulu lah ya headnya. Kita kita pakai baju ini, teman-teman. Ya. Terus ini juga kita bisa pilih jaket ya. Kita ke klub kesayangan kita ya. Aduh, dari dulu sih Bang Lang ya. Mantap. Sangat suka sekali ya. Wah, kaos kaki, sepatu juga ya. Mantap, teman-teman ya. Wih, sepatunya pantofel biar kayak bos-bos gitu ya. Sepatu ini Black Runner boleh lah. Ya. Oke, ini udah equip. Udah advance. Oke, authentic club. Wow, kita bisa bikin klub kita ya, teman-teman ya. Tapi nanti deh. Coba kita otentik dulu biar nggak terlalu lama nih. Karena Bang Lang cuma punya waktu sebentar. Newcastle. Domestic success low. Continental success low. Brand exposure high. Financial high. Financialnya high. Wow, gila. Klub worth-nya 595 juta. Gila. Financialnya high. Mantap. Newcastle. Mantap. Currency dollar, European enable. Transfer window, international financial. Receive influx. Takeover. Wow, kita kasih dong duit yang banyak dong di awal-awal. Kita 500 juta coba kita minta ya. Negosiasi terus aja lah ya. Kita coba dulu teman-teman. Kita minta ke Raja Minyak ya dari Medan itu. Raja Minyak dari Medan kita minta dulu teman-teman. Oke, ready to sign, gile. Create new career ya, career manager new Castle United. Waduh, mantap. Berada di klub ini adalah impian saya. A warm welcome to you all. Yeah. Namanya gaming. Bukan elang malah gaming. Widi. Boleh lah. Widi. Ya. Lang gaming ya, lihat ya. Mantap banget ya. Mantap. Oke, champion trophy, European Shield ya.
Cari yang musuhnya lebih oke-oke lah ya. FC Porto, sini ada Bayern Leverkusen. Wow, ada Sampdoria. Ya, cari yang ini dah, yang duitnya lebih banyak di sini sih. European International. Oke, ini aja deh. Kita ikut ini persahabatannya. Training day, ya fitness. Wah, kita masih belum bikin-bikin lagi, teman-teman. Wow. Coba-coba kita mau beli ya. Kita mau beli squad. Kita mau beli. Coba kita mau beli ya. Kita mau beli si Messi. Player search. Ayo dong. Player name. Messi. Eh. Tadi mana tuh? Wah. Scouting. Ayo dong. Lionel Messi. Oke, ya. Sekarang kita ke transfer hub. Aduh, cepat, 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 cepat. Aduh, waktunya udah 13.53 nih. Oke, kita approach to buy. Oke, kita coba. WD, datangkan Messi ke Newcastle United. Waduh. Oke, mana Messi, 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 Messi. Oke ya. Offer transfer fee 92 juta. Kita tawarin dia 150 juta. Dia kan current value-nya 92 ya. Ya, kita bilang bahwa kita mau beli Messi 150 juta juta dolar ya, mantap. Oke, dia langsung setuju, teman-teman. Langsung setuju dia. Oke, kita langsung negosiasi. Ayo dong Messi dong, datang dong. Ayo, 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 ayo. Widih, Messi datang guys. Messi datang ke Newcastle United. Oke, kontraknya 380 ribu. Oke. Kita setuju ya. Kontraknya krusial, oke. Exit. Oke, nah sekarang perpanjangan kontraknya 2 tahun aja. Oke. Oh, Messi mau kontrak 2 tahun. Oke ya, dia nggak mau ada release clause ya. Oke. Klausa pelepasan. Oke, kita pengen dia kan karennya 380 ya. Jadi kita mau kasihnya buat Messi 1 juta dolar. Eh, janganlah, 500 aja. 500. Signing bonus ya, karena dia mau bergabung ke Newcastle, kita kasih dia 10 juta dolar. Buat dia jajan. Woi, mantap. Wow, Messi langsung seneng. Selamat datang di Newcastle United. My client happy, guys. Oh. Notification, kita lihat Newcastle board. Vision. Secara overall ininya masih sama sih.
Wah, oh, ini belum ya. Ini biarin aja dulu ya. Ini masih DD semua dulu, biarin. Nanti belum diituin. Wih. Lihat teman-teman. Lionel Messi. Ya, sekarang sudah bergabung dengan resmi ke Newcastle United. Wuh, gila, wow. I like it, bro. Newcastle, aduh nggak sabar mau mainin teman-teman ya, cuman sayang sekali ya, Bang Lang mesti bekerja ya. Di sini kita harus squadnya kita akan rubah sedikit. Aduh cepat, udah mau jam 2 nih. Oke, di sini ada Wilson, ada Saint-Maximin. Kita cari yang jeleknya mana ini. Oh ini jelek. Nih, oke Messi. I like it, bro. Formation-nya udah pasti kita cuman pakai yang ini doang. Kebiasaan teman-teman ya, ini fast build up. Ya, jadi hope like change. Yes. Oke, Messi sudah kita datangkan teman-teman ya. Jadi terima kasih buat kalian yang nonton, udah waktunya Bang Lang kerja lagi ya. Udah jam 2 siang, waktunya interview. Jadi terima kasih buat teman-teman ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan terima kasih buat dukungan daripada kalian. Hebat banget. Ya, terima kasih yang udah menyarankan, Bang, mainin FIFA 22, Bang. Ini udah dimainin ya, meskipun durasinya masih pendek ya. Cuman 10 jam. Jadi terima kasih buat teman-teman ya. Jangan lupa ya untuk terus menjaga kesehatan. Terima kasih. Bye-bye.